Hai, saya Dik Asar. Mortgage amat penting untuk kita fahami, untuk kita dalami. Apa itu mortgage? Gadai janji. Ya, secara umumnya ada empat gadai janji. Yang pertama, kita panggil dia sebagai term loan. Yang kedua, kita ada term loan OD. Yang ketiga, kita ada semi flexi. Dan yang keempat, kita ada full flexi. Okay. So dalam mortgage ini juga kita harus faham bahawa sini kita ada konvensional dan juga Islamik. Dan sebagai orang Islam, saya cukup menggalakkan untuk semua orang mengambil dapatkan Islamic Islamic package berbanding dengan konvensional. So kenapa kita harus memahami mengenai mortgage ini? Bagaimana untuk kita dapatkan mortgage dan kenapa kita perlu memilih flexi berbanding dengan term loan dan apa kelebihan flexi ini dan apa juga kelebihan term loan OD? Kenapa dalam banyak-banyak kita perlu sometimes tu memilih term loan OD?